Nah, gue yakin kalian hari ini udah sampai di capture 11. Jadi kalau akan lawan Baruka itu rajanya si Elf. Jadi di sini akun gue yang lama ya. Jadi memang CP-nya tuh udah tinggi banget. Jadi kita butuh fire, kita ganti aja ini, ke ganti weapon yang enggak terlalu tinggi. Terus kita ganti untuk karakternya. Tampil yang fire. Terus sangat sarankan tuh bawa healer. Kalau misalkan nggak punya Byung, bisa pakai Johe di sini. Nah, ganti lagi ya. Kita pakai ya, CP gue udah sekitaran sini. Nah, terus karena dia butuh brick, kalau kalian lihat, kalau misalnya dia masih punya brick, damage yang masuk ke dia tuh kurang. Jadi kalian wajib nge-brick dengan gampang. Pakai aja ini ya. Multi strike dan juga untuk death dance. Jangan lupa ini ya. Jadi gue yakin kalian nggak punya ini. Terus sementara kan. Pakai aja yang bisa nge-heal sekali. Pas kalian mati ya ini. Dari sini gampang aja ya. Kan cuma perlu nge-damage. Terus kalian hancurin shield-nya. Tapi nanti di saat darah dia tinggal 20, dia bakal ultimate. Dan itu bisa one hit. Kalau misalkan nggak hindarin. Itu hindarin. Itu sakit banget itu. Terus kalau kena darah kena bisa setengah. Ini damage gue tinggi apa? Karena Igris gue udah level tinggi ya. Sialan. Dan dia bakal nge-summon Ice Spike, jadi tinggal hindarin aja. Oh shit, tuh liat. Langsung setengah darah gue. Sakit banget itu. Ya kalau misalkan nggak hindarin ya. Saran gue simpen ultimate. Ya, meskipun kalian bisa make, simpan aja. Ini bener-bener sakit banget itu skillnya dia. Zero step berguna ya buat ngoreng defense. Nah, ngurik di sini kita udah pakai ini ya. Ini pas darah dia di bawah 20. Nih. Langsung dodging. Ini pas animasi ultimate-nya mau kelar, kalian langsung dodging. Ini memang butuh sedikit berapa kali untuk lari biar kalian hafal di mana dia bakal skill-in. Karena sebelum apa namanya? Sebelum dia pakai ultimate-nya ada awan gitu di atas. Nah, di mana kalian bisa dodging, dodging sebelum awan itu nongol gitu ya. Jadi silakan pakai weapon api. Tapi kalau misalkan nggak punya, kalian bisa pakai Zero Sight juga atau mungkin pakai Freeze kalau misalkan mau. Dan saran gue bawa healer satu karena damage itu gede banget ya. Kalau saya lihat tadi meskipun karakter gue tuh level 64, dia sekali skill pun gue masih darahnya setengah. Tapi memang CP gue setara ini sama dia ya, 93. Jadi lawan baru gue gampang banget, kalian hanya perlu ini. Nanti kalian akan kesulitan nanti lagi di lawan Vulcan. Tapi Vulcan tuh jauh lebih gampang mekaniknya. Bedanya adalah damage Vulcan itu sakit banget. Sekali pukul kalian bisa mati. Beda sama si Baruka ini. Baruka ini paling di ultimate 2 yang ngeselin. Jadi susah untuk di dodging. Jadi kalian harus paham sebelum awannya nongol, kalian harus dodging. Jadi ya, itu bisa membuat no damage dari ultimate si Baruka.